Jelang pemilu 2024 pada Februari mendatang, sejumlah persiapan kelancaran dilakukan termasuk keamanan di gudang logistik KPU Pekanbaru. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau memastikan keamanan gudang yang menjadi lokasi penyimpanan peralatan pemilu, seperti kotak suara, bilik suara, dan lainnya. Selain keamanan, peralatan pemadam seperti racun api juga tak luput dari pemeriksaan oleh petugas. Sejauh ini, pengamanan di gudang logistik KPU Pekanbaru baik dan juga diawasi sejumlah kamera keamanan baik di dalam maupun di luar gedung. Diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Pekanbaru berjalan dengan aman dan lancar. Kegiatan hari ini sebenarnya hanya melihat bagaimana sistem pengamanan yang dilaksanakan, kemudian petugas yang bertugas setiap harinya ada berapa, kemudian bagaimana pengamanan ataupun bagaimana keamanan yang ada di gudang logistik, terdapatnya kotak suara. Saat ini masih kotak suara, nanti pada tanggal 9 kemungkinan akan ada surat suara. Dan setelah pemungutan suara, juga nantinya surat suara, hasil pemungutan suara akan juga dikumpulkan di gudang ini. Maka kita akan melihat, tadi kita sudah melihat bagaimana di dalam terkait dengan CCTV untuk pengamanannya. Nah, selain dari petugas yang melaksanakan pengamanan, kemudian cara pelaksanaan pengamanan, SOP pengamanan yang dilakukan, kemudian kita melihat penerangan, lampu, kemudian lain-lain. Kemudian kita juga melihat CCTV berapa titik yang dipasang dalam rangka untuk pengamanan gudang logistik pemilu yang ada di Kota Bekasi.